tenda hijau. Untuk dicatatkan kembali pertama kali ikut trail run di Sentul aja, ikut yang di bawah 10 kilo. Ini start di Lewi Pangaduan. Ini event Indonesian Master. Master bukan yang master hebat, maksudnya di atas 40 tahun. Dalam arti kategori usia 40 tahun ke atas untuk bersama-sama bisa menikmati area Sentul. Nah, untuk tracknya ini didesain oleh Om Anang Handoko. Mudah-mudahan kuat. Ultra Trail Academy dan juga diolah lebih detail oleh Kang Rudi dari Tegal. Selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti gathering ini. Gathering ini sifatnya support, jadi semuanya bisa dipersiapkan masing-masing ya untuk kebutuhannya di trek lari nanti. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya apakah ada WS dan sebagainya, warung-warung yang ada di sepanjang trek yang akan dilalui itu bisa menjadi WS para peserta. Tapi tentunya jangan lupa jika sudah mengkonsumsi sesuatu itu dibayar masing-masing ya. Semuanya ada self-support running. Kami juga mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada para volunteer. Jangan hujan. Karena kemarin memang sempat ada yang tanya apakah ini hanya untuk yang usia 40 tahun ke atas saja ya, untuk anak ya, seger ya. Kita tunggu start di sini. Langsung nantangin 17. Lihat aja, kalau gua lihat ini aja. Lihat aja, Pak. Lihat check out-nya. Kita lihat check out-nya aja. Mau menikmati Indomie apa enggak itu aja. Start strong, finish juga harus strong. Baru 500 meter. Ini geng rambut hijau enggak datang. Ayan. Masih
Kalau kata orang belakang masih macet. Kan kalau dulu gini kan, hambat-hambat. Ini 2000 ya? Kita mentok di Jawa ini. Ini Pani kan? Ini Pani kan? Makan siang di Pemulun ya. Buset yang depan parah banget tuh, wailan aja di situ. Mametnya di pesan tadi, jangan ditarik ya, Mamet. Oh, jangan ditarik. Nah, akhirnya Mametnya juga ini. Kita jalan aja ya kan. Tutup, men. Lumayan lah, ikut 200-an. Panjang. Habis ini bundel ya. Kita jalan aja. Yang penting masuk kamera. Tangan sama kaki dong. Kamera. Itu role habis itu. Dia baru ini ya. Baru mula. Baru perjalanan ya. Anggap aja ke salah, Pak. Oh, panas. Don, wajar panano pelan pakai sepatu baru. Kenapa? Setan kalian. Dengkul. Sekarang terek supportnya. Wah, udah gak ini lagi. Udah putus sama Tenet. Sama Red Light juga putus. Putus. Kagak menang Red Light. Gimana gak loyal? Boleh gila banget. Kamu ya? Kita kan enggak muluk-muluk. Baru juga 1,5 kilo. Parah. Udaranya demak lagi. Tapi enak lu udaranya. Checkpoint 1. Langsung sambil diangkut. Halo Pak. Hai, Bapak dari mana? Dari bawah. Suka tanjakan sama enggak? Kok amin yang suka tanjakan? Silakan kok. Napas dulu. Oh, nah. Tadi enggak napas, tahan napas. Ini mah bohongan. Ini lansianya udah ngap. Giliran ini lansia ya. Nah, giliran yang lain enggak mau ngaku. Muda. Perasaan nih tadi di depan aku capek berhenti di situ.
sampai di pertigaan legendaris yang mau ke Manisaan. Tapi kemungkinan lewatin sini aja. Oh, gitu. Mau menawar lagi. Iya. Makasih ya. Iya, ke atas, Pak. Mula Warman 241. Makasih ya. Mana-mana anak. Nah, kita yang dulu itu ya. Dari sini, Bun. Iya, ya, gua dia dari bawah sana, Kak. Iya, dari sebelah kiri sono. Ya. Kita foto-foto. Aduh. Kita foto. Eh, kamu foto. Fotoin. Agus, kamu foto dulu di sini. Naik ke atas. Ayo, fotografer Kang Ferry. Cek di galeri Kang Ferry. Bentar, saya matiin ini dulu. Jalan aja, nggak usah lari, yang penting maju. Masih naik terus. Wah, sudah makin gelap. Hujan. Gak bisa ngerekam nih kalau hujan. Sini. Tuh, nanjak. Darahnya enak, dingin. Nah, itu di bawah. Bekas motor ya. Tuh. Apa air? Stop dulu. Bocor. Tapi curam. Ini suami yang mana? Ya terserah kakak. Benar.
lagi sampai. Tahu sampai di mana? Nah, pelan-pelan aja. Udah kilometer berapa nih? 3,5 kali ada kali. Dari sini sampai ujung sana kita putar balik. Cukuplah pengalaman pertama trail run, hiking lah. Larinya dikit, pas datar baru lari, sebenarnya nanjak. Lumayan. Kata orang-orang, selain ultramaraton, hiking mesti dicoba sekali dalam seumur hidup. Emang worth it sih. Udara juga enak, adem. Ya, nanjak lagi. Usahakan sampai checkpoint. Ya. Nanti kita rekam lagi kalau sampai di atas. Lari pas mau di foto aja. Iya. Akhirnya. Ini kayak gini. Banyak tadi. Aku enggak ngelihat sih, Om. Mana bet fotomu? Satu, dua, lagi, satu, dua. Poin kita putar balik habis ini cukuplah. Oke. Iya. Ayo. Kang, di atas bukit dingin begini karena mau hujan. Kita bisa turunnya di sini. Sek ya. Ya, pulang ya. Ke bawah, ke parkiran, ke parkiran.